boleh bagus juga. Taklah haram kita dengar je. Oh, teringat. Contohnya, hui, hui, ya, hui. Haram itu lah. Sebelum ini kecoh di media sosial, beberapa video di aplikasi TikTok yang berbau provokasi telah diharamkan selepas seminggu pilihan raya umur ke-15 berakhir. Terbaru, satu kenyataan telah dikeluarkan agar menghentikan penyebaran lagu yang sedang trending di platform yang sama yang dicipta oleh kumpulan Ultimate sekaligus mengundang pelbagai reaksi di kalangan warganet. Menteri Komunikasi dan Digital Fahmi Fazil berkata 800 video telah diharamkan sepanjang tempoh berkempen, manakala 175 video diturunkan pada hari pengundian. Kita juga ingin meneliti undang-undang sedia ada untuk memastikan bahawa mana-mana pengusaha platform media sosial bukan hanya patuh kepada undang-undang tapi juga lebih bersifat responsif kepada mungkin permintaan ataupun permohonan daripada tambah beliau, lebih 1,000 video berunsur provokatif dan ekstrim juga diharamkan sejak 20 hingga 25 November lalu. Bahan berkenaan telah disekat secara automatik melalui sistem kecerdasan buatan AI. Ada nyanyian yang haram, nyanyian yang haram, black metal, puja syaitan, hina agama, menafikan ketuhanan, itu semua itu haram dan dosa besar, syirik, rosak agama. Nah, ada yang haram saja tak sampai syirik, lirik-lirik yang memuja perempuan, nah, menyebut tentang seronoknya berduaan tanpa nikah, itu haram tak sampai syirik. Tapi ada lagu yang dibenarkan syarak, dipuji haru dan dipuji syarak. Contoh, apabila Nabi hijrah ke Madinah, ada budak-budak perempuan bernyanyi. Lagu apa dia? Tala al-Badru alaina min saniyatil wada'i. Nah, nah, itu pun lagu. Ha, tapi memuji-muji Nabi. Nah, ha. Lagu yang mengingatkan kita kepada akhirat, lagu Selimut Putih. Ha, harus. Tentang kematian. Nah, ha. Lagu yang mengingatkan tentang janji-janji palsu pemimpin. Nampak tak? Nah, ha, itu pun boleh bagus juga. Taklah haram kita dengar je. Oh, teringat. Contohnya, hui, hui, ya, hui. Haram itu lah.